jodoh ke? Sambungan cerita dari IIUM Confession. It's Suri again. Suri nama sebenar. Tapi rupanya bila tulis nama dekat karya IIUM ni, it will automatically put bukan nama sebenar. Siapa pernah hantar karya tahulah kot. Aris juga nama sebenar. Cuma Ilan dan juga Annalie je yang bukan nama sebenar. Kenapa kena hantar pakai nama sebenar? Sebab tak ada aib pun yang perlu ditutup dan nama Aris dan Suri tu perlu ada pada penceritaan ini. Lepas hantar part yang pertama tu, aku dah rasa dah admin tak nak publish. Sampailah dah beberapa hari baru perasan. Aku baca semua komen, ada yang menyampah, ada juga yang kata aku ciplak cerita sama dengan karya kawan dia. Jahat mulut eh. Relax-relax sudahlah. Penulisan aku ni bukan kena bayar pun. Anggap ajalah aku ni macam Alip Sokri tu. Yang nyanyi tak sedap tapi tetap trending. Takpelah, judging is natural. Sebab aku pun selalu judge orang kan. Padahal muka. Suri ni penulis novel ke? Bukan. Dan tak layak pun. Sebab itu terasa kembang buntut pula bila ramai yang kata setaraf novel tau. Tapi aku pernahlah juga berjinak-jinak dalam penulisan majalah sekolah dulu. Dapatlah juga jadi AJK sidang redaksi. Itu pun asyik kena marah cikgu sebab banyak tata bahasa yang salah. Apa-apa pun, terima kasih yang menyokong. So, mari kita sambung. Balik dari makan malam tu, sampai saja kereta Ilan dekat depan blok kita orang, aku dan Annalie turun. Aris pun ikut turun. Katanya, ada yang nak cakap sikit. Alahai, kenapa sikit? Banyaklah. Bila berdiri depan Aris, aku cubalah ukur-ukur tinggi kan. Aku sampai bahu dia ya. Esok free tak? Memandangkan esok tu Ahad, memanglah free kan. Bangla pun cuti. Jom sarapan. Dia dah mula ajak dating ke ni? Berdua je. Dia angguk. Tapi jangan sampai Annalie dan Ilan tahu. Aku rasa seronok bercampur seram. Seronoklah sebab akan jumpa lagi kan. Tapi seram juga sebab akan berdua-duaan. Kalau kena tangkap khaluat, macam mana? Jujur betul yang aku tanya di masa tu. Aris dah gelak dah. Aku pelik juga cuba cari mana yang lucu. Dan dia jawab, tak payah risau. Pagi-pagi biasanya Jaiz tak ambush. Aris jawab sambil gelak lagi. Boleh tak? Dan aku angguk. Kenapa pula aku angguk? Sebenarnya aku dah plan nak giling. Kenapa entah kepala aku ni tak ikut arahan? Okey, kita jumpa 8 pagi esok. Aris berlalu sambil kenyit mata. Aduh, hai hati aku. Woi, apa yang berkhayal tu? Jom naik. Annalie dah tepuk bahu aku kasar. Dan aku kembali ke dunia nyata. Sampai je kat rumah, aku bersihkan diri, bersedia untuk tidur. Tapi totally gagal. Sampai pukul 2 pagi, mata aku tetap tak nak lelap. Tangan aku pula gatal pergi capai handphone. Otak aku beria-ria mengingatkan aku pada Aris. Bibir aku pula asyik tersenyum-senyum. Aku ni dah gila ke? Aku rasa semua organ dan anggota badan aku dah tak ikut arahan dah. Tak boleh jadi ni. Aku bangun, ambil uduk, solat, doa, minta dipermudahkan urusan, minta dijauhkan anasir-anasir jahat dan alhamdulillah mudahlah aku tidur lepas tu. Terjaga pukul 6.30 pagi, alarm aku bunyi-bunyilah kuat. Baru aku ingat, malam tadi aku sengaja pilih bunyi yang paling bingit sebab takut tak terjaga. Selesai subuh, aku buka almari. Nak pakai apa ni? Aku cuba mengacukan beberapa blouse pada badan, tapi bila aku rasa try hard sangat, sudahnya aku pakai tracksuit dan t-shirt muslimah je. Tudung pun aku main sarung je. Bersolek sikit, bedak dan lip gloss je lah. Tak adalah nampak macam makcik-makcik nak pergi pasar kan. Aku turun tepat pukul 8. Aku takut bila turun awal nanti dia kata aku jenis gelojo. So aku perlahan-lahan buka pintu sebab aku takut Annalie keluar bilik. Sampai je depan lift, aku lega. Mission accomplished. Tiba je dekat bawah, aku tak nampak satu kereta pun. Aku pun duduklah tunggu sambil layan game dekat chess online. Oh ya, aku lupa nak cakap kat korang. Aku ni terror main chess tau. Wakil sekolah sampai peringkat negeri ya. Betul, aku tengah di atas kabur ni. Okay, kembali pada cerita. Dikala beberapa saat je nak checkmate seorang mama Itali ni, tiba-tiba suara Aris menyapa. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam dik. Aku balas tapi mata aku tetap pada handphone. Dia ikut tengok phone aku. Yes, checkmate akhirnya. Chess? Aris kerut dahi. Macam pelik sangat tengok aku main chess kan. Aku cuma angguk dan stop main. Aku fikir mungkin dia tak suka. Masa tu barulah aku fokus pada dia. T-shirt putih, jeans biru, sambil helmet full face dikepit di pinggang. Motor? Sorry, kereta buat hal. Grab boleh? Aku angguk. Mujur dia tak bagi cadangan naik motor tu. Bukan apa, aku takutlah aku yang tak terkawal, buat-buat terpeluk ke.
Dalam beberapa minit, Greg pun sampai. Aris buka pintu belakang. Masuk? Wah, dia bagi aku masuk dulu. Nak tunjuk gentleman lah tu. Baru je aku masuk, dia bagi arahan untuk masuk ke dalam lagi. Lepas tu dia masuk juga ikut pintu yang sama. Eh, bukankah dia sepatutnya duduk depan? Dia letak helmet dekat tengah sebagai pemisah aku dan dia. Sambil cakap dekat aku, jangan rabu saya tahu. Pakcik Greg tu tergelak. Sorry, tak boleh janji. Aku balas mengikut rentak. Aris gelak lagi. Pakcik Greg tu pun makin galak-gelak eh. Hai, pakcik pun mudah terhibur. Comel kan awet saya pakcik? Comel, sesuai sangat dengan kamu. Aku tahan senyum. Ya Allah, kalaulah ada sayap, aku pastinya sudah berterbangan di udara. Dalam perjalanan, Aris je yang banyak sembang dengan pakcik Greg tu. Aku cuma diam sambil pandang luar tingkap, konon-konon menikmati keindahan alam lah. Tiba-tiba pakcik tu tanya, dah lama kenal? Aris tergelak. Aku cuma senyum je. Nak je aku jawab, tak sampai 24 jam lagi pakcik. Tapi selamba Aris jawab, dah lama pakcik, sebab tu tak sabar nak kahwin. Aduh, makin susah nak tahan perasaan ni. Sikit-sikit nak tahan senyum, sikit-sikit nak tahan gelak. Aku takut terkentut je nanti. Na'uzubillah. Aku biarkan je Aris nak cakap apa, buat-buat malas nak layan padahal aku tengah layan hati yang tengah cia-cia-cia ni. Cinta ni tak boleh lama-lama. Kalau boleh, terus je kahwin. Macam pakcik dulu, tak kenal apa pun. Terima je jodoh pilihan keluarga. Sekarang dah 8 anak, 24 orang cucu. Fuh, power pakcik ni. Tapi orang sekarang suka couple-couple. Lepas tu, tak kahwin juga. Yang lagi teruk, ramai pula dah jadi gay, lesbian. Panjang lagi lah sebenarnya ayat pakcik tu. Aku macam biasalah, angguk-angguk je. Pendengar yang baik lah katakan. Sampai di tempat yang dituju, aku keluar. Lega sikit rasanya. Sempat pakcik tu cakap, acik doakan cepat nikah ya. Amin. Kuat betul Aris aminkan. Sambil gelak-gelak pandang aku. Terhibur lagi lah tu. Sampai kat tempat makan, Aris pilih meja yang paling hujung. Aku ikutkan je lah. Dia tarik kerusi untuk aku. Sekali lagi bertindak gentleman. Aku duduk dan barulah dia duduk depan aku. Bila aku rasa jarak kami agak dekat disebabkan meja tu kecil, aku buat-buat nak pergi toilet. Balik dari toilet, aku pindah duduk di sebelah kerusi aku tadi. So Aris perasan. Lepas tu dia pun pindah juga duduk depan aku semula. Jangan takut, pegawai Jais pun tengah sarapan sekarang ni, kata Aris sambil gelak. Sementara aku pula seriau jugalah dengar perkataan Jais tu kan. Terus aku pandang kiri kanan, takut kena ambush. Selesai order, aku terus tanya Aris, kenapa Ilan kata awak ni pemalu? Macam biasalah, sebelum jawab dia gelak dulu. Rasa nak rakam je gelak dia ni buat peneman tidur. Aris kata dia bukan pemalu, tapi dia ni jenis tak banyak cakap. Mak bapak Ilan baik sangat, dia segan. Hidup dia dan mak dia banyak bergantung pada keluarga Ilan dari kecil. Sampaikan belanja sekolah pun mak bapak Ilan yang tanggung. Sebab itu Aris berhati-hati sangat. Selagi belum berjaya balas jasa, dia takkan terfikir nak kahwin pun. So aku pun tanyalah, sekarang ni dah terbalas ke belum? Takkan terbalas, tapi Alhamdulillah sekarang ni dah mampu dah nak bagi duit tiap bulan walaupun mak bapak Ilan tak minta pun. Hidup ni common sense kena tinggi. Mak bapak yang tak minta duit anak-anak, kenalah bagi juga. Matematik dunia dan akhirat lain. Di dunia, 1 + 1 = 2. Tapi Allah kata, satu kebaikan dibalas 10. Takkan Allah tipu. Aku rasa tersindir. Aku memanglah ada bagi sikit-sikit dekat mak aku. Tapi ada juga masa-masa yang aku culas, lebih-lebih bila kereta dah buat hal. Masa tu sebenarnya baru aku perasan, Aris ni bila bercakap, serius, ilmunya tinggi. Banyak benda baru yang aku dengar. Nampak sangat aku yang jahil. Awak tak ada girlfriend ke? Aku beranikan diri untuk tanya dia. Pernah ada? Jawab dia ringkas tanpa huraian dan senyap. Dah macam malaikat lalu pula tiba-tiba. Pernah ada eh? Fras pula dengar. Sekarang aku pula yang tak tenteram. Rasa macam nak je tahu segala-galanya tentang ex dia. Kenapa putus? Salah siapa? Tapi yang aku nak sibuk sangat tahu tu apa hal? Aku bukannya girlfriend dia pun. Entah-entah Aris tu nak jadikan aku teman makan dia je. Hati aku dah mula bermonolog bukan-bukan dah. Begitulah cerita Aris, suri dan sarapan. Sebab dah panjang aku tulis ni, so nanti-nantilah aku sambung lagi ya. InsyaAllah lepas ni lagi panjang dan sadis. Ya. Cerita dari suri bukan nama sebenar.